Bayu Laksono, saya dari Timor Banten. Hari ini kami dari Timor Banten membawa sekitar 20 unit untuk menghadiri acara HUT Timorer yang ke-12. Untuk memeriahkan acara HUT Timorer 12 ini, ada dua mobil yang kita ikutkan kontes. Jadi yang satu adalah Timor Ungu, ini miliknya Om Imron. Jadi untuk Timor yang ungu ini kita ikutkan kontes kategori SPL. Dan ada satu lagi Timor warna abu-abu, itu milik Om Dendi, namanya Timor Dremon, itu kita ikutkan kontes to Demlo. Ya, harapannya dengan kita mengirimkan dua unit ini bisa menambah kemeriahan acara HUT Timorer yang ke-12. Nama saya Rio, dari member Bekasi, BCK, bagi anggota aja. Di sini masuk dalam kategori The Best Cutting. Ini mobil tahun 97 DOAC. Kalau saya main di Best Cutting itu mesin masih standaran aja, original, itu aja. Cuma ya penambahan di audio aja, head unit. Nah, untuk powernya pakai DBS dan untuk subnya memakai Acelera. Dan untuk kaki-kaki masih mengandalkan standarnya aja. Ya itu tadi aja, semoga semakin solid aja sama member Timorer dan yang lainnya gitu aja. Dari BSD Tangerang. Jadi kami dari HOAX Hyundai Owner Accent Series, kita mengirimkan 4 mobil untuk event ini. Jadi untuk kategori sendiri kita masuk ke Best Korean Car, terus Best Hyundai, Best Elegan Interior, kemudian Demlo Sedan, terus Best Extreme Body Kit. Kalau dari segi eksterior paling kita mainnya body kit atau velg. Kalau audio kita ikut, tapi untuk sebatas base audio design aja. Kalau untuk kontes sendiri terakhir kemarin kita ikut di BSD ya. Event di Flavor Blitz. Kemarin kita dapat base Hyundai sama base Hottest Korean Car. Saya Olsa dari perwakilan Chapter Timorer Lampung. Untuk acara ini kami datang membawa 2 unit mobil. Mengenai acara kontes ini kami menggunakan 1 buah mobil. Harapan kami dari perwakilan Lampung, semoga kedepannya Timorer Indonesia makin maju, makin solid, makin berkembang kembali. Semoga lebih baik lagi di tahun-tahun kemudian. Untuk kategori kontes yang kami bawa dari Lampung, salah satunya kami mengambil The Best Spine. Dan selanjutnya dengan mengambil kategori The Best Elegan. Untuk bagian interior dalam, kami menggunakan bahan Ambitech. Untuk bagian velg, menggunakan rim 17, ban 205/40 dengan menggunakan merek Kosen Samurai. Kalau untuk mesin, kami tetap mengandalkan standarnya aja. Sebelumnya saya dari Timorer Garut, Kang. Kebetulan datang ke acara ini khusus untuk mengikuti kontes. Dan saya sendiri, yaitu Uli, saya dedikasikan modifan dari mobil saya ini dengan basicnya yaitu Timor tahun 97. Itu warna asalnya emang warna standar sih, masih warna hijau gitu. Cuman karena saya senang main di cutting sticker, jadi saya full body
warping semua. Sampai akhirnya kurang lengkap kayaknya kalau nggak nambah di sektor engine gitu. Dari sektor engine awalnya ini basicnya dari mesin BP05. Langsung saya ubah ring piston, saya pakai FO4. Jadi hampir rata-rata saya lebih banyak main di sektor mesin gitu. Iya, untuk menunjang performa dari si stikernya tadi gitu. Dan mungkin khusus buat datang ke acara HUT Timorer yang ke-12 ini, sengaja saya rubah itu di sektor turbo, Kang. Jadi dari turbo saya bikin sengaja lebih besar, ditambah lagi pasokan dari sektor nos. Gitu. Mungkin kalau dari sektor kaki-kakinya masih dibilang pasti pakai velg standar yaitu ukuran 16, cuman ban saya rubah menjadi semi slick. Nah kalau di interior kebetulan buat lebih aman, saya menambahkan lagi roll bar 6 titik. Terus saya custom lagi buat metal-metalnya, dalam artian buat pengamanan dan lebih kelihatan racing lah gitu. Karena buat yang standarnya kan itu masih original, lebih ke elegan gitu. Sengaja saya rubah. Terus dari meter-meter mungkin saya lebih memakai Devi sama HKS. Saya lebih ngerasa lebih kayak kekeluargaan yang bener-bener kita saling bisa paham gitu. Dari segi kekurangan maupun kelebihannya gitu. Memang Timorer berdiri dari milis grup Yahoo awalnya. Tapi setelah berjalan sampai sekarang hampir 12 tahun, itu lebih mengedepankan sisi kekeluargaan gitu. Jadi setiap kita touring, kita selalu bareng sama keluarga, seperti itu deh. Terus mungkin tambahannya lagi, buat member Timorer sendiri ini kan sudah terpecah dari Sabang sampai Merauke lah gitu. Jadi ketika kita touring atau kita perjalanan kemana, kita bisa saling sapa, komunikasi dengan baik antar masing-masing chapter ke depan. Buat Timorer khususnya Indonesia, mungkin selamat ulang tahun yang ke-12, semoga semakin solid buat kedepannya dan terutama semakin mengedepankan sisi positif dari arti sebuah klub otomotif itu sendiri. Salam Timorer. Timorer yang ke-12. Sukses selalu, jaya selalu. Nah sahabat Autotime, kita akan kenalan dengan hashtag Anak Cibubur, suatu klub mobil di daerah Cibubur. Ini dia, Autotime, time for automotive. Bodinya, interior dalam, semuanya sudah bisa memenuhi kriteria untuk ikut turun.